Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kelasi Risti. Kali ini kita akan belajar bersama tentang statistika deskriptif. Ya. Nah, seperti kita ketahui, kalau statistika deskriptif itu adalah suatu analisa data yang tujuannya menyajikan dan meringkas data. Nah, supaya apa? Ya, supaya data tersebut mudah dipahami. Ya. Nah, sebenarnya statistika deskriptif ini ada dua macam ya. Jadi ini yang pertama, yang umumnya kita kenal ya, ada dua macam. Jadi ada ringkasan numerik, ya. Kemudian ada pula yang namanya visualisasi data. Ya. Nah, cuman kali ini kita coba belajar dulu tentang ringkasan numerik. Ya. Dan ringkasan numerik ini nanti juga ada dua macam. Yang pertama ada pemusatan data, ya, sama sebaran data. Kalau pemusatan data ini menggambarkan data-data kita itu terletak di mana ya, di mana datanya berpusat. Nah, biasanya ya, sering kita gunakan tuh mean, median, modus, min max dan seterusnya ya, ya yang sejenis dengan itu. Kemudian untuk sebaran data itu menunjukkan seberapa jauh sih data yang kita miliki ini menyebar ya terhadap atau jika kita lihat dari nilai rata-ratanya. Nah, biasanya kita gunakan varian atau variansi dan juga standar deviasi. Oke, nah sekarang kita langsung praktek saja ya, jadi biar cepat. Jadi di sini saya membutuhkan tiga library ya, baik dari scikit-learn, ya, NumPy dan pandas ya. Kemudian dari scikit-learn kita butuhkan dataset ya. Jadi kita butuh ini ya, fungsi untuk dataset dan model selection. Nah, dataset ini fungsinya nanti kita gunakan untuk ngambil sampel data ya. Data yang kita gunakan nanti adalah data bunga iris ya, bunga iris. Kemudian nanti model selection kita gunakan untuk contoh split ya, splitting ya, atau salah satu teknik sampling yang pernah kita lakukan sebelumnya. Nih. Kemudian ada NumPy, pandas ya. Ya, NumPy ini kita aliaskan sebagai NP ya. Ini sebenarnya teman-teman bisa aliaskan menjadi kata lain ya, nggak harus NP, tetapi secara internasional itu para peneliti sepakat kalau aliasnya atau singkatannya disebut dengan NP. Begitu pula dengan pandas ya. Pandas itu disingkat dengan PD. Oke, pertama ini kita load ya. Kita load datanya. Di sini data tersebut kita load ya, data iris kita load, dimasukkan ke dalam variabel DT iris ya. Nah, ini kita jalankan. Oke, sudah. Nah, kemudian setelah berhasil kita jalankan, kita coba ya, kita lihat isinya seperti apakah. Nah, DT iris ini. Oke. Nah, jadi DT iris ini isinya adalah suatu objek ya. Dalam objek ini ada apa ya? Ada parameter namanya, ada data, kemudian ada target, kemudian ada frame, target name, ya, description dan seterusnya. Ya. Nah, ini data ini ya biasanya kita biasanya menampung nilai-nilai dari setiap fiturnya. Ya. Jadi data ini ada di nama ini ya, data ini ya. Data isinya adalah array ya. Kombinasinya adalah dimensi 4 ya. Ini ada 4 kolom, 1 2 3 4. Barisnya belum tahu ya kita ya, ada berapa baris. Kemudian di sini ada target, ini biasanya adalah label ya.
tipe datanya array juga ya. Kemudian ada frame, target names. Nah, kalau target names ya, target names ini nama-nama yang tadinya diwakili oleh ini, oleh target ya. Jadi kalau ada 0, berarti dia namanya adalah setosa. Jadi urut ya. Ini pasti urut dari 0, 1, 2 ya. Jadi indeks, urut indeksnya ya. Kalau 1 berarti versi color, kalau 2 berarti virginica. Nah, kemudian di sini ada nama ini ya, yang terakhir ada feature name. Ya, ini nama kolomnya ya, tipenya juga array ya, sama ya. Sorry, ini list ya. Ini. Ini ada sepal length, sepal width, petal length, petal width. Kalau nggak salah sepal ini adalah kelopak ya. Jadi panjang kelopaknya berapa, lebar kelopaknya berapa. Petal ini mahkota ya. Mahkota panjangnya berapa? Mahkota ini lebarnya berapa? Nah, ini sudah ada rinciannya juga. Jadi kalau dataset iris ini sebenarnya berada di pad ini ya. Nah, kalau kita baca seperti ini kan susah ya. Susah. Nah, kita biar mudah bacanya itu biasanya kita masukkan ke dalam data frame ya. Nah, di sini saya coba bikin dua macam data frame ya. Jadi data frame yang pertama ini adalah data frame yang isinya cuman value dari setiap feature-nya atau atributnya. Jadi cuman itu aja. Ya. Nah, sintaknya seperti ini ya. Yang penting ini kita panggil library pandasnya, tadi kan aliasnya PD. Alias itu fungsinya supaya singkat ya. Jadi kita menyingkat. Jadi nggak ngetik pandas gitu nggak, tapi kita langsung panggil nama aliasnya yang singkat ini. PD.dataframe. Nah, terus biasanya parameter yang pertama itu diisi dengan data yang mau kita masukkan ke data frame itu apa. Ini ya, ini bisa kita begini, data sama dengan kita isi dengan seperti ini boleh ya. Jadi kalau kita kasih nama parameternya ini mau kita bolak-balik juga boleh ya. Tetapi kalau nggak kita kasih parameter seperti nama ini ya, itu harus sesuai dengan urutannya ya, sesuai dengan urutan urutan parameter yang diminta. Data itu ada di urutan paling pertama ya. Nah, sekarang kita coba ya, bedanya sama enggak. Oke, sekarang kita coba ini. Kemudian nanti ini bukan tadi ya, ini juga saya siapkan ya, data DF iris C ya. Jadi data frame iris C, C ini complete maksud saya. Jadi complete ini dimaksudkan membuat data frame ya, yang sekaligus kita masukkan juga nilai dari targetnya. Nah, ini ya. Jadi ini ya. Bedanya kalau ini nggak ada data sama dengan ya. Kalau di sini ada ya. Jadi data diisi dengan ini. Kemudian kita panggil ini fungsi dari library NumPy ya. .c underscore ini untuk concatenate, jadi menggabungkan ya. Menggabungkan dua buah array ya, jadi satu. Ini kita yang mau kita gabung adalah tadi ya, DT iris yang namanya data ya, yang namanya ini tadi. Nah, ini ya. Ini kita panggil ke sini, digabungkan dengan DT iris target. Nah, target itu yang ini. Nah, jadi antara yang ini, yang tadi yang atas dengan yang ini digabungkan menjadi satu ya. Terus nama kolomnya ini columns ya. Jadi nama kolomnya adalah kita pakai DT iris feature name ya. Nah, ini feature name mana ya, nah, ini ya. Kemudian ditambahkan dengan list ini ya, labelnya ya. Ini teman-teman mau ngasih nama Y gitu juga boleh ya. Atau
atau apalah ya. Kalau saya kasih nama labelnya. Kita coba jalankan. Ini sekaligus kita panggil ya data frame iris yang komplit. Oh, jadi kalau yang komplit tampilannya seperti ini teman-teman ya. Mulai dari ini diringkas ya. Jadi 5 baris pertama dan 5 baris terakhir. Nih, jadi ada nama kolomnya ya, feature name. Sama ya, sepal width CM, sepal length CM, sepal width CM ya. Sama. Nih. Kemudian ini labelnya. Nah, ini kalau saya ganti, misalkan saya ganti Y, Y besar seperti ini. Ya, jadi dia berubah. Nah, ini. Ini ya, berubah. Saya kembalikan ya supaya biar nggak bingung label atau kelas gitu ya. Nah, saya kasih label gitu aja. Oke. Nah, ini tadi kita coba lihat di yang ini ya, data frame iris yang komplit. Kalau yang nggak komplit yang gimana ya? Ini kita matikan dulu. Nah, kita hidupkan yang bawah. Nah, kenapa kok harus dimatikan salah satu dan dinyalakan yang bawah ini, teman-teman? Jadi gini ceritanya, teman-teman. Kalau kita hidupkan dua, ya, misalkan ini saya aktifkan ya. Itu kalau di Jupyter Lab atau Jupyter Notebook itu yang ditampilkan itu yang terakhir. Jadi seolah-olah yang pertama ini kayak ketindes. Ya, ketindes. Ya, jadi yang ditampilkan ini adalah yang terakhir ya. Kita coba ya, kita eksekusi, jalankan. Nah, jadi yang ditampilkan cuman yang ini, yang data frame iris yang enggak ada labelnya. Ya. Kalau ini saya matikan, ya nanti yang tampil yang ini. Nah, kalau pengen tampil dua-duanya bareng gimana? Ya, kita bisa pakai fungsi print ya. Jadi seperti ini, misalkan kita pakai print. Ya, kita kurung ini, yang bawah juga sama, kita print. Oke, kita jalankan. Nah, cuman hasilnya gini teman-teman ya, kayak nggak ada gridnya. Jadi yang pertama ini adalah, jadi kayak nggak bisa di sampingnya. Kayak ini kan nggak labelnya ini nggak bisa di sampingnya sini. Terus tampilannya tadi nggak kayak tabel grid gitu ya. Jadi kayak, jadi tampilannya teks seperti ini. Jadi kalau seperti ini bisa bisa tampil dua sekaligus ya. Kita pakai print. Oke teman-teman. Nah, jadi kita sudah berhasil ngimport, sudah berhasil ngeload dataset irisnya ya. Jadi di sini kelihatan ya. Ada 150 rows dan 5 columns ya. Kalau yang atas ini ya, 5 column ini karena ada labelnya ini ya. Ini saya kembalikan lagi ke nganu aja ya, ke jangan yang di print ya, supaya enak lihatnya. Jadi, nah ini. Jadi ada 150 baris data dan 5 kolom. Nah, sekarang kita coba lihat jadi komposisi datanya itu seperti apa ya. Jadi di sini kan tadi kita lihat ada labelnya itu ada 3 macam ya. Kalau kita lihat di sini kan ada 3 macam ya labelnya. Nah, setiap label yang dia milikin ini ada berapa record ya, atau berapa objek ya. Kita bisa pakai ini teman-teman ya, jadi value count ya, yang di count itu berdasarkan labelnya. Oh, ya. Berdasarkan labelnya ini. Nah, kita coba jalankan ya. Oke, error ya, jadi ada invalid syntax proporsi data berdasar. Nah, ini ya, ini proporsi data berdasar. Oh, ini harusnya print atau comment ya. Ya, sorry, ini comment. Nah, error lagi. Oke.
Nggak apa-apa ya, teman-teman harus belajar menghadapi jika ada error seperti ini. Nah, di sini kelihatan teman-temannya errornya ada di sini ya. Di F iris C ya, yang di sini. Nah, errornya kenapa, teman-teman? Errornya ternyata ini nggak sama ya dengan yang di sini, di labelnya ini. Jadi nama kolomnya ini harus sama. Oke, saya copy saja. Ctrl V. Kita jalankan tag. Nah. Oke. Jadi yang labelnya 0 ada 50, labelnya 1 ada 50, labelnya 2 ada 50 juga. Ya, sama ya. Oke, jadi ini komposisi dari dataset yang kita miliki. Berikutnya adalah kita lihat kita ini ya mean. Jadi kita sudah mulai masuk ke fungsi ringkasan numeriknya ya. Jadi ringkasan numerik tadi kan ada yang pusatan data dan sebaran data. Nah, ini yang mean, ini yang pusatan data. Yang pertama yang sering kita dengar itu adalah mean. Mean itu nilai rata-rata ya. Kalau kita hitung manual kan mencari nilai rata-rata itu kan ini ya, kita jumlah semua kemudian kita bagi banyaknya data. Nah, kalau di sini tadi ada 150, kita ngitung manual kecapean ya. Atau Anda teman-teman pakai for juga boleh. Nah, tapi sebenarnya di enaknya kalau kita pakai Python untuk data science ataupun machine learning atau data analytics itu sudah ada fungsinya teman-teman ya. Jadi kita panggil saja ininya ya, nama si ininya, data frame-nya ya. Nah, kita panggil data frame-nya, yang mau kita hitung rata-ratanya kolom apa. Oh, kalau ini misalkan sepaleng ya, yang mau dihitung yang sepaleng. Dihitung apa, apanya yang mau dihitung? Oh, mean-nya. Nah, kita panggil seperti ini, kita panggil nama data frame-nya ya. Kemudian kita tambahkan mean ya. Kita coba jalankan. Nah, udah ketahuan. Oh, nilai rata-ratanya kolom sepaleng yang ini itu adalah berapa, mana tadi? Oh, ini. 5,843. Ya. Ini. Begitu juga dengan median, teman-teman. Median itu adalah nilai tengah. Ya. Kita panggil data frame-nya, kolomnya apa, kemudian kita terapkan fungsi median, ya, dot median, kemudian kurung buka, kurung tutup. Nah, ini. Oke, kita jalankan. Nah, ini. Jadi nilai tengahnya adalah 5,8. Nah, berikutnya di sini adalah modus. Modus itu adalah set nilai yang sering muncul. Ya. Atau frekuensi kemunculannya paling tinggi ya. Jadi yang diambil itu yang paling tinggi. Sama ya, kita panggil data frame dot mode. Nah, mode kita jalankan. Nah, seperti ini. Pak, apa? Oke. Nah, apakah harus dipanggil satu persatu per kolom? Nah, enggak ya teman-teman ya. Kita bisa seperti ini misalkan. Oke, kita bisa. Saya pengen langsung ini ada semuanya ya, semuanya saya kepengen hitung mean katakanlah ya. Nah, berarti kita panggil data frame-nya. Ais. Sorry. Oke, di sini. Jadi kita panggil data frame-nya df iris gitu ya. Nah, ini. Ini yang tanpa label ya. Langsung kita gini aja. Mean. Nah, kalau ini kan berarti kan dia nanti bakal ngitung mean dari setiap kolom. Nah, jadi munculnya seperti ini teman-teman ya. Simple kalau kita pakai Python ya, apalagi dibantu dengan editor JupyterLab ataupun Jupyter Notebook. Oke. Gampang kan ya teman-teman ya? Nah, berikutnya ini kita mulai masuk ke sebaran data. Jadi sebaran data itu biasanya ada dua macam ya teman-teman.
ada variansi atau varians, kemudian ada standar deviasi. Nah, kalau variansi itu menggambarkan variasi. Jadi ini suatu nilai yang menggambarkan apa ya? Derajat keragaman. Jadi dalam data itu ada derajat keragamannya itu berapa? Itu biasanya kita menggunakan variansi. Gampang juga teman-teman ya caranya ya. Jadi di FIRIS ya, kita panggil nama data frame-nya, kolomnya apa, kalau kita kepengen kolom tertentu boleh ya. Oke, itu variansi. Jadi derajat keragaman data kita. Kemudian ada yang namanya standar deviasi, teman-teman ya. Jadi standar deviasi ini ada ukuran untuk mengetahui seberapa sebarkah data kita menyebar ya, terhadap rata-rata. Jadi ibaratnya data itu tengahnya itu rata-rata ya. Nah, nanti nyebarnya ke kanan itu berapa, nyebarnya ke kiri itu berapa. Ya, itu standar deviasi. Kemudian biasanya bedanya apa dengan variansi? Kalau kita membaca nilai variansi ya, oh ada nilai keragamannya atau nilai variasinya 0,685. Nah, itu maksudnya seperti apa? Itu kita sulit ya memahami. Nah, tetapi kalau standar deviasi itu menunjukkan datanya itu nyebarnya sejauh apa dari rata-rata. Nah, itu ya. Nah, di sini dikatakan dia memiliki suatu satuan yang sama dengan data yang kita teliti. Ya, jadi kalau di sini misalkan sentimeter, oh berarti nanti oh datanya menyebar sekian sentimeter ya dari rata-rata. Dan biasanya ini digunakan untuk mengetahui kira-kira sampel yang kita ambil ini mewakili populasi atau enggak, gitu ya. Nah, rumusnya atau sintaknya sederhana juga teman-teman ya. Kita panggil ini ya, panggil data frame-nya, kemudian kita panggil juga fungsi dari standar deviasi STD. Ini ya. Kita coba jalankan. Nah, jadi ketahuan. Oh, berarti data yang ada di kolom sepaleng ya, itu menyebar ya, baik ke kanan atau ke kiri ini sejauh 0,82 cm. Ya. Nah, jadi kan mudah kita membayangkannya. Nih. Ya. Jadi ini standar deviasi. Nah, selain itu teman-teman, kita juga bisa gunakan fungsi agregasi atau aggregating statistic ya pada setiap kolom. Ya, tujuannya apa sih? Ya, kita kepingin kalau ini kan menghitung median ini ya di setiap kolom. Nah, sekarang kita balik. Dalam satu kolom ini kita ingin menghitung mean, median, modus atau max. Bagaimana? Nah, kita pakai yang ini teman-teman. Fungsi aggregating statistic ya dengan bantuan ini data frame.agg aggregate ya. Kurung buka, kurung tutup. Nah, baru di dalam kurung buka, kurung tutupnya ini kita isi dengan parameter. Nah, parameternya ini biasanya tipenya dictionary, teman-teman ya. Ya. Jadi, nama kolomnya apa, kemudian yang kita pengen hitung itu apa. Ya. Ini. Nah, coba kita jalankan. Nah, jadi seperti ini munculnya. Jadi, munculnya seperti data frame. Ya. Nah, enak kan ya. Jadi, sepaleng itu ada meannya. Ini nama kolomnya apa? Ini yang kita kepingin menghitung mean, median, max. Saya tambahin min, boleh ya? Min, boleh, ya. Jadi ketahuan. Kalau misalkan saya kepingin nggak cuma satu kolom, Pak. Saya pengen kalau misalkan saya kepingin mengetahui
Gak cuma satu kolom ya, saya pengen juga yang sepal width. Boleh kita tambahkan juga dictionary-nya di sini. Ya, nama kolomnya apa? Sepal width, width ya. Spasi kurung cm kurung tutup. Yang mau kita hitung apa? Ya, kita masukin ke dalam list. Misalkan kalau kita cuman mau 3 atau 5 boleh ya. Ya, jadi misalkan kita pengen hitung mean, kemudian median. Ini kita bolak-balik boleh ya, nggak harus sesuai urutan dengan yang atas ya. Misalkan max, min. Nah, kemudian saya tambahin tadi ada std ya. Standar deviasinya ini bisa ya teman-teman, kita coba ya. Nah, muncul ini. Nah, maka yang tadi yang sepal width tadi kan nggak ngitung ini, nggak ngitung standar deviasi ya, dia kosong, none ya. Nah, jadi ini ada dua kolom. Pengen sampai 4 kolom ya boleh, kita tinggal masukin aja, kasih koma lagi ya, kita masukin nama kolomnya apa, kita pengen hitungnya apa. Nah, jadi ini lebih simpel lagi teman-teman. Jadi pakai fungsi data frame dot aggregate ya, AGG. Nah, berikutnya adalah ini. Karena kita sudah mengetahui nilai ini ya, standar deviasi ya. Tadi sempat dikatakan kalau standar deviasi itu biasanya untuk mengetahui, nah, apakah sampel ini sudah cukup mewakili populasi atau tidak. Ya, gampangannya gini teman-teman. Kan kemarin kita sudah split ya, belajar nge-split data ya. Split data ini fungsinya untuk sampling ya. Baik, kalau kita kita sampling menjadi dua macam ya. Yaitu ada data training sama data testing ya. Nah, hasil sampelnya ini kita bisa uji, bisa teman-teman. Kita bisa lihat ya standar deviasinya. Ya, standar deviasinya antara sampel dengan populasi itu berapa ya? Kalau mendekati atau mirip ya berarti karakteristiknya sudah ya bisa dikatakan hampir atau mendekati mirip kan ya. Nah, berarti bisa dikatakan kalau karakteristiknya sama, insya Allah sudah mewakili, sampel tersebut sudah mewakili populasi. Nah, sekarang kita coba dulu ya, kita split data iris ini ya, kita split menjadi test size-nya ya. Jadi data testingnya ada 0,2, trainingnya ada 0,8. Jadi trainingnya 80%, testingnya ada 20%. Nah, kita stratify ya, tetap ya, kita stratify, kita sampling dengan stratifikasi ya yang proporsional berdasarkan targetnya ya. Nah, kita coba jalankan. Oke, sudah ada nomornya, berarti sudah jalan. Nah, supaya kita tadi bisa seperti ini ya, bisa melihat standar deviasinya, itu kan yang dibutuhkan ini kan data frame-nya ya. Nah, berarti gini teman-teman, data yang kita split ini ya, kan kalau kita ini ya pakai train test split ini kan data yang dibutuhkan adalah bentuknya yang masih array ya. Jadi kita panggilnya di sini kan ini ya dt iris data ini kan masih array. Kemudian variabel targetnya atau labelnya itu kan juga masih array ya. Kita langsung panggil seperti ini aja, nggak perlu df iris ya, tapi dt ya. Nah, sedangkan tadi si standar deviasi kepengennya itu atau yang dibutuhkan itu data frame ya. Jadi standar deviasi itu ada di dalam library-nya data frame. Jadi kayak library dalam library gitu ya. Nah, kita bikin aja data frame teman-teman ya. Ini. Jadi kalau xtrain itu tetap teman-teman ingat ya, x itu adalah data feature-nya ya, feature-nya.
Jadi tadi nilai dari sepaleng, sepawit, petaleng, petawit itu ada di kita sepakat dengan variabel X ya. Kemudian Y ini adalah labelnya. Nah, jadi setiap X itu dibagi menjadi train dan test, dan setiap Y itu juga dibagi menjadi train dan test. Gitu ya. Teman-teman tentu harus masih ingat ya. Jadi kalau kita bikin empat variabel seperti ini kita seperti inisiasi atau mengisi nilai atau memasukkan nilai ya, ke empat variabel sekaligus secara bersamaan. Ya, enaknya Python tuh seperti itu ya. Jadi nggak harus satu persatu. Oke, kembali lagi ke sini. Kita bikin data frame ya. Kita ambil yang sini aja ya. Kita ambil yang train ya. Kemudian kita kasih label, kita masukkan juga labelnya yaitu yang Y train. Kita gabungkan teman-teman ya. Nah, gini, jadi data diisi dengan hasil dari concatenate, hasil dari penggabungan dua array, yaitu ada array-nya X train dan array Y train. Kemudian nama kolomnya itu adalah feature name ya. Jadi si array ini data iris feature name, kemudian ditambah kok tulisan label gini ya untuk nama kolom dari Ytrain. Ya. Kalau yang ini diabaikan aja dulu ya, diabaikan aja dulu. Ini saya hapus aja dulu ya. Ya. Nah kemudian ini juga saya hapus. Saya hapus dulu ya. Nah, kita coba jalankan, Control Enter ya. Oke, jadi sudah berhasil dieksekusi. Coba kita panggil isinya dfx train ya, df underscore x. Nah, isinya apa? Oke. Jadi ini adalah sampel. Ya, ada 120 row ya. Kalau tadi totalnya kan 150. Jadi ada sampel dari ini 120 row, ya, populasinya 150. Ini sudah berhasil kita sampling ya. Nanti kalau kita bikin data frame juga untuk yang test ya. X test dan Y test ya pasti hasilnya nanti 30 ya, ada 30 row. Oke, dari sini kita bisa lihat mungkin kita bisa lihat ininya ya. Jadi sepalengnya dulu kita lihat ya saya tambahkan. Jadi kita lihat standar deviasi dari sepalengnya ini. Ini saya copy dulu biar gampang. Kita panggil df extrain, nama kolomnya yang ini kita panggil dot std, standar deviasinya. Control enter. Oke, standar deviasi dari sampling untuk tes data tes ini ya, data data training ini. Sampling untuk data training ini standar deviasinya adalah 0,8244 ya. Nah, sekarang kita coba hitung standar deviasi dari populasi total keseluruhannya. Ya. Sekarang kita hitung. Kita panggil nama data frame-nya df iris ya. Kemudian nama kolomnya sama. Kita panggil ya, dot std. Oh enggak. Oke. Kita coba jalankan. Nah. Ya. Hasilnya untuk standar deviasi kolom sepaleng dalam satu populasi ya, itu ada 0,8280. Ya, kemudian untuk yang samplingnya adalah 0,8244. Ya, sangat mirip sekali ya.
perbedaannya sangat kecil sekali. Nah, dari sini kita bisa lihat ya teman-teman. Oh, jadi antara sampling ini dia sudah cukup mewakili ya, mewakili populasi ya, karena standar deviasinya mirip-mirip ya. Mirip-mirip walaupun berbeda. Kita coba lagi untuk mungkin meannya ya, rata-ratanya. Dengan nama kolom yang sama. Ya, kita panggil. Oke, meannya untuk sampling ya, extrain itu ada 58 ya. Nah, sekarang kita coba lagi misalkan kita panggil mean untuk populasinya, jadi DF Iris, nama kolomnya sama, kita panggil mean, Ctrl Enter. Oke, mirip ya, 5843, di sini ada 541, mirip teman-teman. Ya gitu teman-teman. Nah sekarang ada lagi fungsi ya yang sebenarnya cukup memudahkan kita teman-teman. Jadi itu namanya adalah describe ya, jadi mendeskripsikan. Jadi mendeskripsikan apa? Nah, kita lihat teman-teman ya. Oke. Kita panggil yang data iris saja ya, jangan yang komplit. DF iris kita panggil describe, ini yang populasi ya. Kemudian kita eksekusi, apakah yang terjadi? Nah gini teman-teman, enaknya tuh gini, kalau kita pakai describe itu ternyata lebih cepat teman-teman. Dia langsung menghitung semuanya. Jumlahnya, sepaleng jumlahnya berapa datanya? Ada 150, sama kan? Sepal width ada 150 data, petaleng, petal width ya sama. Meannya setiap kolom udah kehitung semua. Standar deviasi kehitung semua, minimalnya juga kehitung semua. Kemudian ini ada kuartil data pertama ya. Jadi kuartil data pertama, kuartil data kedua, kuartil data ketiga. Maxnya berapa? Kalau variansi nggak ditampilkan ya di sini ya, jadi sini nggak ditampilkan. Nah, jadi teman-teman membandingkannya jadi lebih mudah ini kalau sini. Jadi nggak harus ngitungin satu per satu kayak gini. Boleh ya menghitung satu per satu. Teman-teman juga harus tahu ini cara seperti ini. Ya, karena dasarnya dari describe itu ya seperti ini. Oke. Ini yang populasi. Nah, sekarang kita panggil yang sampelnya. Coba saya di sini df extrain ya, kita panggil describe. Oke, eksekusi. Nah silahkan teman-teman banding aja, cuman ke di sini ada labelnya ya. Nah, ini kalau mau menghilangkan labelnya boleh ya, nanti jadi pakai drop ya. Ya, di drop labelnya. Tapi nggak usah diperhatikan ya. Kita lihatnya di sini aja. Sampai ke petal width. Ini kan tadi kan cuma label ya. Jadi count-nya 120 ya, ini 150. Meannya 584167, di sini 584333. Mirip ya, mean 5 kalau yang populasi 584333. Ini ya, ini sama ya, sama dengan ini. Kalau yang di describe ini meannya 5841, kita coba cek. Nah, ini sama ya, perbedaannya sangat tipis. Tapi teman-teman sebenarnya untuk menghitung standar deviasi ya antara populasi dan sampel itu sebenarnya ada sedikit perbedaan ya teman-teman. Nah, tetapi nggak masalah. Untuk sementara kita gunakan yang ini dulu ya. Kita gunakan yang ini dulu. Nah, teman-teman bisa cari ya di googling ya. Jadi sebenarnya standar deviasi untuk populasi itu bagaimana.
Dan standar deviasi itu untuk sampling itu rumusnya bagaimana? Ada sedikit perbedaan antara populasi dan sampling, ya. Dan kenapa kok berbeda? Di situ sudah banyak situs atau video yang sudah menjelaskan itu. Jadi kita bisa gunakan describe ya sementara. Nah, jadi untuk sementara ini teman-teman ya, kita belajar ringkasan numerik secara sederhana ya, secara sederhana untuk menampilkan mean, modus, median, min, max, kemudian untuk melihat sebaran datanya baik menggunakan variansi ya, ataupun standar deviasi. Nah, oke teman-teman, kita lanjutkan belajar barengnya di lain kesempatan lagi. Terima kasih ya teman-teman. Silahkan buat teman-teman klik like and subscribe. Dan jangan lupa teman-teman di-share ke teman-teman yang lain supaya banyak teman-teman yang lain bisa gabung belajar bersama kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap produktif.